Cobain Japanese Barbecue Tenda An yang lagi viral banget. Walau di tenda, tapi menu, rasa, dan kualitasnya nggak kalah dengan di resto. Tora bomnya. Super empuk. Nah, tempat makan satu ini lagi viral banget. Bukannya jam 5 sore, tapi setengah 5 sudah pada antri. Walaupun di tenda, tapi nuansanya Jepang banget. Dan ini menu andalan mereka, Tora Bomber. Aku juga cobain Wagyu set, harganya Rp70.000. Dan Yakiniku set, harganya hanya Rp65.000. Jadi di setiap meja disediakan panggangan arang. Nah, ini aku cobain Tora Bomber. 200 gram rib eye melting. Potongan dagingnya tebal, juicy, dan super lembut dengan bumbu Yakiniku. Gila, empuk banget. Wagyu setnya juga gak kalah enak ya. Jangan lupa pesan juga yakimeshi dan gyoza. Aku mau cobain tantan. Di dimsum Ruya. Chili oil. Hari ini aku cobain dimsum di dimsum Ruya, resto terbaru di daerah Ruya. Tempatnya luas dan nyaman. Di sini kalian bisa cobain berbagai macam dimsum dengan harga mulai dari 13 ribuan per porsi. Cobain lumpia udang kulit tahu. Isinya tuh tebel ya. Udangnya fresh. Fried wonton. Kulitnya banyak. Siomay. Salted egg pao. Dan favorit aku, kaki ayam. Hmm.